Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam segmen Racun Shopee ataupun beli benda-benda mengarut dekat Shopee, episod yang ke-7. Untuk episod kali ni saya beli 3 item sahaja, tapi 3-3 item ni boleh dikatakan agak mahal. Nanti saya kongsikan dengan anda. Kalau anda tengok dekat atas ni ada satu bola. Apa guna bola ni? Anda kena tunggu lepas ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Basically, ada di antara item-item ni, saya dah guna dia lebih dari 2-3 bulan. Lepas tu, ada juga item yang saya baru check pada minggu lepas and ada item yang saya baru test 2 hari lepas lah. So, dekat kiri kita ada Xiaomi Portable Air Pump. Lepas tu, kita ada Opolar Air Duster. And last kali, kita ada Nimbot D11. So, kita mulakan dengan Xiaomi dahulu. Ini adalah Portable Pump. In case anda nak pump tayar kereta anda, tolak tepi dulu yang lain, okay? Then ini berguna. Saya beli bola ni, baru je beli dekat Ihsan tadi. Harga dia dalam RM49 Malaysia. Saya beli untuk demo kepada anda cara guna Xiaomi air pump ni. Okay, saya dah buka dia. Dia ada bagi kepada kita actually beberapa kepala, connector. And ini produk dia guys. Build quality dia memang solid. Kita kena tarik dulu dia punya bahagian, dia punya tube ni. Kita tarik keluar and dia akan automatic on. And kita dapat pilih beberapa pilihan dekat sini. Kita tekan satu macam, dia ada icon refresh dekat, icon macam pilihan, tukaran macam tu. Then dekat sini, kita boleh nampak sama ada kita nak pump tayar basikal. Kemudian ada juga pump tayar motosikal and ada pump untuk tayar kereta. Lepas tu ada pump untuk bola, sama ada bola keranjang ke apa-apa bola, tak ada masalah. And sebenarnya saya test dekat tayar kereta tapi saya tak nampak dia punya hasil tu macam mana. Maybe disebabkan besar, lepas tu tayar kereta keras kan. That's why saya beli bola ni untuk demo kepada anda. And dia sebenarnya bagi kepada kita beberapa connector. Ada satu saya dah cucuk masuk dekat bola ni disebabkan saya tak berani cucuk, bimbang bola ni pecah. So cara guna dia simple sahaja. Dekat bahagian hadapan ni kita boleh pusing. So kita pusing je. Pusing, pusing, pusing masuk. Alright, saya rasa dah ketat. So, apa yang perlu kita buat ialah pastikan, yang pertama kita kena pastikan mode mana yang kita pilih. Macam sekarang saya guna mode bola, then kita tekan bahagian tengah ni saja, dia akan automatic pump. Bunyi dia agak kuat juga. Saya tak pasti, saya perlu perlahankan audio yang akan terhasil lepas ni ataupun tidak. Okey, laju juga. Macam anda dapat tengok tadi, dia punya speed tu memang laju. Dan bila dia sampai satu level yang stable, yang mencukupi, dia akan automatic turn off. Itu yang best tentang benda alah ni. Cuma macam saya bagi tahu tadi, saya dah try dekat tayar kereta saya. Saya tak nampak hasil dia. Maybe disebabkan dia besar ataupun dia keras kan. But kita boleh tahu, kita boleh tahu yang benda ni betul-betul berfungsi bila kita test dekat bola yang ada di hadapan saya ni. Okey, kita tolak tepi item yang pertama ni. Kita pergi kepada item yang kedua. Yang mana item kedua ni pun memang membabitkan udara juga. So ini dia Opolar
Air Duster. Saya guna Opolar Air Duster ni lebih dari 3 bulan untuk cuci PC dan untuk cuci laptop, bahagian dalam laptop, untuk cuci atas meja saya, debu dalam kereta. Memang kita kata gila berfungsi lah. Saya dah beli banyak Air Duster untuk cuci PC kan, dalaman PC. Dalam banyak-banyak tu yang paling berfungsi ialah Opolar Air Duster. Harga dia keras sikit guys. Harga dia dalam RM200 plus minus macam tu, but seriously kita akan dapat satu produk yang berkualiti gila. Alright, kita buka dulu. Kita akan dapat satu item utama, then kita akan dapat ni, dia punya nozzle, nozzle yang panjang. Actually ada lagi beberapa item, maybe saya dah hilangkan item-item tu, tapi saya nak tunjuk kepada anda dia punya kuasa tu. And untuk guna dia simple saja, kita perlu tekan dua kali, dia akan turn on. Oh, bunyi kuat gila kan. Ataupun kita boleh tekan lama-lama dekat dia punya button ni. Alright, so dia tak ada level-level, dia akan terus kepada maximum level. So far saya guna dia, saya tak pernah charge lagi lah. Dia punya bateri ialah 6000 mAh, untuk buktikan kepada anda dia punya kekuatan. Walaupun bagi saya macam tak valid sangat, tapi saya akan demo juga kepada anda menggunakan plastik bola Al-Ihsan yang saya beli tadi. So kita akan terbangkan plastik ni. Receipt pun ada lagi. So saya akan just tekan macam ni eh. Memang kuat guys. And angin. Angin yang dihasilkan oleh Opolar Air Duster ni dia tak panas. That's why sesuai sangat kalau kita nak guna dia untuk cuci bahagian dalaman PC kita. Kalau anda, dia macam mana eh, kalau untuk orang yang betul-betul cuci PC, ada buat job macam tu, sangat-sangat berbaloi beli. Dan kalau orang biasa, anda boleh guna dia juga untuk cuci keyboard anda, boleh cuci juga atas meja anda, boleh cuci dalam kereta anda. Seriously, dia punya power tu cenggini. Mantap gila guys. Ini antara produk yang saya betul-betul recommend untuk malam ni. Dan last kali saya ada beli Nimbox D11. Ini adalah label printer yang boleh dikatakan sangat murah dalam pasaran kita. Ada model yang lagi murah, tapi saya berkenan dengan yang D11. That's why saya beli ni. Harga dia sekitar RM90 Malaysia. Alright, produk dia simple sahaja. Saya dah pernah guna. Kita kena pakai apps dekat kita punya smartphone. Cara connect dia simple je. Kita just scan QR code yang datang sekali dengan buku manual dia, ataupun dekat bahagian bawah kotak dia. Dia ada bagi kepada kita satu micro USB, dan untuk turn on dia, kita just tekan power button yang ada dekat bahagian sisi. Alright, then kita akan connect secara Bluetooth ke kita punya smartphone. Then kita connect dekat sini, dia akan detect dekat kita punya smartphone eh. So sekarang saya dah connect, dia pun dah bunyi dah. So bila dah bunyi, kita just tekan dekat sini, dekat dia punya apps tadi. Kita tekan dekat ni, dan kita boleh tulis apa sahaja yang kita nak tulis. Katakan saya tulis Mona Lisa PC eh. Mona Lisa PC. Dan saya nak tukar jadi highlight sikit. Saya nak boldkan tulisan tu pun boleh. Saya nak tukar dia punya font pun boleh. Cuma dia macam ada buat in-game punya business, in-purchase punya business. Macam untuk sesetengah tulisan, ada yang kita kena beli. Macam ni anda boleh nampak, Play Now ni percuma, tapi kalau kita nak pakai fight song, kita kena jadi VIP dia. Benda ni tak jadi isu pun sebenarnya. So saya just pilih airline biasa, dan kalau kita nak besarkan pun tak ada masalah. Lepas tu bila kita dah ready kan, kita just tekan button ataupun icon print yang ada dekat sini. Anda tengok eh. Keluar guys. Satu. Ini Mona Lisa PC. Then kita boleh cabut, kita boleh tampal atas kepala kita, tak ada masalah. Then contoh lagi eh, saya buat contoh yang kedua supaya anda jelas eh dengan benda alah ni. Seriously, dia ada yang harga RM50 sahaja. Function dia sama sahaja, warna dan bentuk sahaja berbeza. So kali ni kita nak tukar tulisan, kita nak tulis benda lain. And saya nak tulis Samurai, restoran Jepun saya, Samurai Yakiniku. Samurai Yakiniku. Lepas tu kita just tekan print. Anda boleh tengok dia keluar dekat sini eh. Sekejap, saya tutup sikit. Okay.
Ha, simple saja guys. And anda tak perlu beli ink. Untuk benda alah ni anda tak perlu beli ink. Anda just perlu beli ribbon dia. Dia ada jual ribbon dia, standard lah. Benda-benda macam ni dia memang ada, dia memang meniaga dia punya ribbon. Untuk produk ni, untuk yang saya beli ni, dia dah datang dengan satu ribbon and saya tunjuk kepada anda ini bahagian dalaman dia ni, and dia punya size tu memang dah ada ketetapan macam tu. Untuk benda alah ni dia sesuai sangat untuk kita jadikan organizer. Dia tahan air, cuma dia tak boleh tahan chemical lah, macam alkohol macam tu, tak boleh. And anda boleh guna dia untuk letak kabel ni nama A, kabel ni nama B. Anda pun boleh letak ikut anda punya screw, tak kisahlah, dia bergantung kepada ke kreatifan anda. Cuma berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya saya dah ada brother punya ini kita panggil dia sebagai label printer. Saya dah ada brother punya, harga dalam RM400-500 Malaysia. Awal-awal tu saya guna, tapi pada akhirnya dia jadi macam kurang sikit lah, tak berapa guna. Dia duduk atas rak saya and berdebu dekat situ. Benda alah ni kecil, saya pun tak tahu saya akan guna untuk apa. Saya just beli dia, senang untuk kita bawa ke mana-mana. Apa-apa pun, ini adalah 3 item yang saya beli dekat Shopee. Dalam banyak-banyak item yang saya beli ni, 100% saya recommend anda untuk beli Opolar Air Duster ni. Kekuatan angin dia memang tak boleh tahan and dia sejuk. Angin yang dia keluarkan tu sejuk, tak panas macam kebanyakan air duster lain. So, untuk ketiga-tiga item ni, saya ada letak link beli dalam ruangan description box below. In case anda nak tahu apa produk, in case macam anda nak beli something dekat Shopee, anda nak tahu kualiti dia macam mana, tak berkait dengan IT pun tak ada masalah, anda boleh recommend dekat ruangan komen di bawah ataupun anda boleh recommend dalam channel Telegram Mona Lisa PC. Link join channel Telegram tu ada dalam ruangan description box below juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.